Guys, so itulah dia highlight Indonesia versus Kyrgyzstan 2-0 Football ASEAN Games 2023. Nampak tak? No star, no problem. Faham tak maksud aku? Tak ada pemain bintang, tak ada masalah untuk skuad Indonesia Football ASEAN Games ni. Mereka, bagi aku, aku rasa mereka tidak meletakkan sebarang harapan tinggi. Tetapi, lihat hasilnya. Kyrgyzstan 0, Indonesia 2 guys. 2-0. Walaupun ni pendapat aku sendirilah ya. Pendapat aku tactical dan gameplay Kyrgyzstan ni lebih better than Indonesia pada malam ini. Tetapi penyudah, okay, finishing yang ada kepada pemain-pemain Indonesia ni lebih bagus. Pertahanan Indonesia lebih bagus. Walaupun boleh nampak Kyrgyzstan ni kadang-kadang menguasai permainan, tetapi menang tak menang guys, Kyrgyzstan kalah tetap kalah, kalah menangis. Indonesia menang, Garuda terbang tinggi. Begitulah guys, maksud aku guys pada malam ini guys. Mantap guys. Indonesia menggunakan pemain-pemain yang mereka ada. Tanpa pemain-pemain bintang. Okey, banyak pemain-pemain ternama, pemain-pemain muda yang hebat tak ada guys dalam skuad kali ini, tetapi mereka mampu menang 2-0. Bukan di tempat sendiri ya. Di China. Okey guys. Mereka tetap mampu menang dengan jaringan 2-0. Ini kemenangan yang amat-amat penting guys. Perlawanan pertama memang amat-amat penting eh. Sebab lepas ni nak jumpa dengan Korea Utara. Bagi aku itu pun hebat juga. Kalau Taiwan tu no problem, aku yakin Indonesia dapat kalahkan. Dan ini adalah game yang sangat-sangat penting. Alhamdulillah Indonesia menang. Tahniah, aku sebagai rakyat Malaysia mengucapkan tahniah kepada skuad Indonesia Football ASEAN Games. Baiklah guys, aku rasa sampai di sini saja video aku pada kali ini. Semoga kita jumpa lagi di video aku yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.